شيخنا ومعلمنا ولأبينا وأمهاتنا ولجدنا ولجلدنا ولجميع الأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخصهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن محمد أبو الغزالة وعلى رسول الله شيخ بقر الجيلاني وإلى رسول الله شيخ محمد بن محمد وإلى رسول الله شيخ عمر بن جري وإلى روحي سيد سيدنا عمر بن داني وإلى أرواح شمس بن أبو الغزالة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخكم أن الله الكريم الرحمن يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفعتهم في الدين الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي وللنبي شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله كلا وما استعمال وما استعماله قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله أو كما قاله صلى الله عليه وسلم. Banyak-banyak kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, diberikannya umur, diberikannya kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu luang kepada kita, diberikan oleh Allah Ta'ala iman yang kuat, anggota badan yang sehat, sehingga kita bisa malam yang mulia ini sama-sama kita tadi melaksanakan sembahyang maghrib disertai lagi dengan berjamaah, kemudian kita teruskan dengan wirid-wiridan dan doa bersama, kemudian kita teruskan lagi dengan rutinan kita, majelis kita di setiap malam Sabtu antara maghrib dan isya, yaitu membaca kitab Al-Umdatul Mardiyah fi Syu'abil Imaniyah tentang cabang-cabang iman yang 77 yang ditulis oleh Sayyidina Syekh Nawawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah ta'ala, sampai sudah kita membicarakan cabang iman yang ke-47 yaitu bertaubat. Di minggu yang lalu kita menyebutkan yaitu termasuk cabang iman adalah gembira dalam berbuat taat. Panjang lebar kita syarahkan, kita jelaskan bahwasanya apabila kita itu diberi hidayah, taufik, kawa beribadah, kawa sembahyang, kawa berjamaah, kawa bersedekah, kawa pengajian, harus ada di hati kita ini semalam kenapa? Senang, gembira, karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kawa berbuat taat. Nah, kenapa? Karena ya semalam kita jelaskan bahwasanya jalan kita ini sudah ditentukan Tuhan, sudah ada nang beuntung, ada nang celaka. Maka bila inya beuntung, dasar gawiannya tuh pindah nang bagus-bagus saja kita langsung lah. Nah, mau sembahyang, mau pasian, oh abahnya, terus sedang orang bang sudah mau kalanggar. Ya, ada juga orang nang bini menyuruh sudah di rumah, tahu guru aja kayak apa kabahnya tuh jan. 5 tahun dah kawin, anak 3 macam-macam sudah. Bilang bergantung baterai aja saban malamnya. Udah juga disuruh, disambur guru suah juga, disambur sidin juga, membulik samburannya. Dibintangkan kawan Habib sudah jan. Nah, bila inya sampai ujar ulama, bila sampai 40 tahun ujar Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bila sampai 40 tahun tuh kita nih kadada berputar-putar haluan nih. Nang asanya ke kiri nih kadada ke kanan sedikit-dikit nih. Kadada ubah-ubah. Itu muha kita tuh disapu syaitan. Ujar syaitan, "Hadza wajhun la yuflih." Ini muha-muha kadada untung. Bila kita nih 40 tahunan umur sudah kadada ubah-ubah aja mas ya. Lanang makin tua makin jadi itu bang sudah. Nah itu disapu syaitan di sini muha kita tuh.
Nah, jadi syaitan, nah ini muha muha nak ada buntung nih. Artinya munnya kaitu kaitu terus, siap sudah. Bersampai kena janggut, nukar kacamata, oh kai sembahyang, bisa ya aku sembahyang jar. Oma kayak apa kali jangan. Nah berarti dasar jalannya udah juga kemana-mana sudah berpinta-pinta macam-macam. Ya tadi orang sembahyang hajat duduk di luar, udah makanannya hanyar naikkan dua piring nggak pulang pada orang. Misalnya Tuhan, tapi lah disuruh sembahyang, yoha dulu aku bisa ya sembahyangnya. Ini kada jiwa kita masuk surga ini masing-masing juga aja, salah aku aja, sudah juga dipadai sudah. Nah ini orang berarti dasar catatannya di sana tuh celaka. Lihat aja ujungnya kena gugurnya, dasar gugur ke tempat nang kada bagus juga tuh kena. Nah, pas dimandii ya nang bebau, napa? Bau kamar. Lilihan kalau warna macam-macam. Tapi bila orang tuh dasar ditakdirkan Tuhan baik, kan ada aja tuh, ada aja di hujung-hujung nuntut ilmu. Kadang kawan di muka di belakang barang, kadang kawan di belakang ini di gigi pisang barang duduk nengarakan. Artinya ada aja nya tuh kena berbuat baiknya kena. Lalu kena berubah aja tuh. Kadang kita kada perlu menampayakan aku ni orang baik, aku ni berupiah, aku ni bagamis macam-macam. Yang penting inya seorang berubah sudah. Alhamdulillah jenang sudah meninggal misalnya gitulah. Jadi jenang anak bini, alhamdulillah abahnya tuh jadi bujurai kada tapi kalanggar jan. Tapi di rumah rajinan sembahyangan bagus. Malamnya bilang tahajud ya. 2-3 tahun aja pina sembahyang terus pang ya. Nah berarti itu bagus tuh orang tuanya. Nah bagus tuh nya. Nah itu sudah panjang lebar sudah kita. Makanya bila kita sudah diberi Tuhan taufik hidayah itu kita berdoa lawan Allah supaya istiqamah. Nah istiqamah terus menerus diawitakan gawian kita tuh. Nya syaitan depian bila kita dipina kelihatan baiknya melihat catatannya sudah. Ada nang anu bocor soal aja kita lah. Nah orang nih pacangan masuk surga nih aja syaitan aja iblis nih. Kayak pak ayo kisah kuasanya kita ganggu inya. Ya nang timbul tinggalam tuh. Nah, sudah turun kalanggar di mamai bini, peraya tidak mau ke pasar ya. Malam ini kita libur dahulu aja. Mancam pulang. Aku nak pengajian namanya macam-macam. Sawat haji bakalai tapi nya ujungnya dasar wujud digawinya jiwa kebaikannya tadi itu. Cuma ya tadi iblis ni nah kada memberiakan kita selamat kita aja sudah. Bila kita sudah mati kada bagus, nah iblis kawan kita. Kalau iblis ni sudah diciptakan ahli neraka sudah. Kalau kita ini lain ahli neraka, kita ni ahli surga. Kenapa ya? Pada Tuhan kita Nabi Adam itu orang surga asalnya. Disuruh bebulik ke situ. Jadi ya menjalani hidup nang ujian-ujian warai kena pasti bebulik ke situ juga barataan. Walai makanya jan Nabi kita napa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku tu kena masuk surga. Cuma ada kena nang tasinggah kayak itu nah. Ulun guru yang cana anak singgah pang sami minggu jan bah. Ni kira nyaman sami minggu. Kalau sami minggu-minggu sadetik kan. Singgah situ misalnya hirang awak sudah bilang bebalang nopang sudah sampai ke tulang-tulang hancur. Nah, udah panjang. Jadi kemudian cabang iman yang ke-47 pulang yaitu bertaubat. Nah, ini tanda orang beriman juga ini. Tanda orang selamat ada taubatnya. Nah, kita ini kan pasti ada salah sudah. Bangun guring, ya Allah, sudah ada salah sudah. Sampai keluar pada rumah makinnya lagi. Cuma alhamdulillahnya kita ini ada taubat. Ada apa ngarannya tuh ampunannya tuh daripada Allah taala tuh. Menyesal, ya kah? Kada lagi berniat maulangi. Amun ada mengambil ampun orang, bulikakan. Amun kada kau membulikakan bepadah. Ulun anu nang bahari nang ingatlah pian akan darian pian hilang tuh ulun hanu mengambil. Bungol aja ini aja. Aku maka 3 tahun tahulah memikirkan ngamana ikam kamu ambilnya aja. Bila ujar nang ujar ampun kendaraan ni ganti ganti. Bila jalannya sudah ehlas saja aku sudah ngintu sudah. Bujuran ehlas ehlas sudah. Dah selamat kita. Nah, itu taubatnya orang nang menzalim orang tuh. Amun taubat kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala kada sembahyang misalnya kada puasa. Nah itu kita bayari sembahyang kita ya Allah keadaannya dibayari kemudian puasa kita bayari dan bujur-bujur pulang ulun kada lagi Tuhan ai ulun mulai tahun kena puasa tepang sudah ulun mulai hari ini ulun sembahyang tepang sudah itu taubat ngarannya itu apalagi nya membaca astagfirullahalazim astagfirullah itu kan bacaannya tapi intinya tu di hati nang ini kada lagi hendak nang kaitu taubat ngarannya biar inya kada usah membaca istighfarah tapi kada lagi menggawe
itu taubat. Ini istighfar sandal orang hilang pulang emang. Taubat sambal ngarannya. Aku ada lagi tuh panuja astagfirullah 1000 kali baca istighfar nih. Sekalinya ke warung jablai pulang. Maka pintar istighfarnya. Astagfirullah jangan diingat ya. Ya pulang nah, biar kada sampai istighfar ha. Tapi napa ya? Tapi kada lagi nya ulangi. Ampih sudah. Kotalak 3 tuh pang nang warung itu sudah. Kotalak 3 tuh pang artinya kada lagi ke situ sudah. Ampih aku sudah dah. Kena ada kena pian kawan menawari itu. Ayo sekali nah ini aku bayarinya aku ayo ja. Aku minjami sepatu kena aja. Iya, iile ja iya barang sekali pun terakhir barang ja. Nusia terakhir nang ini malah kalmot mah iringi di belakang kita. Harau nang terakhir itu mati kita. Nah, jadi pian ya kayak itu bang sudah. Hidup kita nang ini kada kawa lepas daripada godaan syaitan tadi supaya kita tuh mati kada bagus. Nah, cuma ya jualan alhamdulillahnya Tuhan terus menerima bila kita itu bujur-bujur bertaubat. Dan taubat ini termasuk cabang iman. Artinya tanda orang beriman lawan Allah Subhanahu wa taala ada ampih-ampihnya tuh. Taubatnya tuh ada. Nah, amunnya kada dalu lalu ampih-ampih yang kada berubah ya jualan tadi tuh. Tuh alamat kada bagus ujungnya. Aku ini alhamdulillah sudah umur sudah 60 tahun ya kada sudah rajia lagi. Kada sudah tertangkap polisi lagi. Udah gawianku aja maksiat aja aku aja tapi ya alhamdulillah aja rezeki nyaman. Nah itu tanda orang kada beruntung tuh. Tanda kada ada menyesal sedikit-sedikit lawan maksiat ke apalagi nya merasa dijamin hajar rezeki. Aku aja situ pina penyembahyangnya bilang nang sakit hidup. Aku aja gawian kayak ini aja jangan. Bah, nang hayam orang hilangan aku ambilnya aja. Siapa aja mana polisi kada ada yang menangkapnya nah, aku nang lagi aja. Alhamdulillah benar nih. Jadi nang kakak itu di tetapakannya gawian dikiranya ini disayangi Tuhan. Buktinya disayangi jarnya aku nih kada suah lagi garing kada apa kada begawi pina nyaman haja. Nah padahal nang itu tuh ngarannya istidraj lanjuran. Ya Tuhan lumbar. Lihatakan aja. Nah kayak kita membanjur kan apalagi mana cari iwak tuh leh. Umbar juga. Nah, pina jurujut ya. Anu gitu anu ya, anu kasih sudah pina nang anu sudah. Rak tarik nah tangkap mah sudah kina innalillah kina. Uma jadi limping awak dipukuli malakal dipukuli si Izrail ya siapa munkar nakir ya Allah kenapa ya? Tohok sudah kan aku bawa mama minta ampun gede lagi nang itu sudah kenapa ya? Tohok sudah ikam ni kulihatakan bahari tohok sudah ya. Nah, itu tongkarnya istidraj tuh. Dibanyaki orang dahulu dosa kita nih hanyar dia hanyar sakit situ. Nah jadi cabang iman yang ke-47 ini yaitu bertaubat. Arti bertaubat itu kembali kepada Allah, menyesal, ampih, tupang sudah itu taubat ngarannya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi kita napa ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, siapa aja tuh bertaubat olehmu kepada Allah, minta ampun ya Nabi kita dilawan Tuhan karena aku ya Nabi memberikan contoh aku kan bahasa kitanya tuh bertaubat kepada Allah pada setiap hari 100 kali. Aku 100 kali minta ampun lawan Allah. Tu Nabi nang maksum daripada dosa. Nabi nang kada sama gawi dosa nih. 100 kali sehari sidin. Ya Allah ampuni ulun ya Allah. Ulun tak salah ya Allah. 100 kali. Nang kaya itu tuh. Itu Nabi nang kada berdosa leh. Nah maksudnya tuh aku juga kayak ini aja Nabi. Ikam kayak apa? Nah itu maksudnya. Nah kita ini makin nyai lagi. Cuma ya alhamdulillah tuh lah. Ada pian nang walaupun kita nilah kada beristighfar nih kada minta ampun tapi bila kita nilah rajin menuntut ilmu ada nang memintakan ampun tuh ada ujian Nabi kita nih orang nang menuntut ilmu nih atau orang nang mengajar itu sama-sama ada nang memintakan ampun siapa nang memintakan ampun ya seluruh malaikat-malaikat di langit dan bumi sampai-sampai ikan nang di laut inya memintakan ampun lawan sidin tadi itu sidin nang maajar sidin nang belajar kedua-duanya ini kada ada di lain nang belajar lawan nang maajar itu mun kita nitulak mulai rumah rumput batu
kodok nang kokok-kokok. Ya, itu nya dikirapin kokok-kokok waralah. Itu pendengaran kita. Ya orang bahari aja bila kodok tu nang kokok-kokok. Ya itu bertinya aja kesukaan ya. Kesukaan apa nih? Handak hujan kah? Imbah hujan kah? Nyambi tasbih aja. Nah, ada nang kaitu. Tapi ada aja sebagian ulama bila inya nang i waktunya nana dia. Itunya ada doanya, ada ampunannya, ada tuh nang dipintakan ampun. Siapa nang dipintakan ampun oleh ikan nang di laut, malaikat di langit dan di bumi, semua makhluk-makhluk Allah Ta'ala nang disinari oleh matahari, ujar Nabi kita, semuanya memintakan ampun lawan guru, lawan murid. Siapa aja tuh nang sahulah, siapa aja nang belajaran tuh. Jadi jarinya misalnya, dan Haji Adul diampuni Allah, dan Haji Si'anu, dan Haji Allah. Bubuhannya tuh. Nyanyikan buahnya ini kan kadang menggawi dosa ya kalau buahnya itu kan emang cuma inya memintakan ampun lawan orang nang berdosa ya kita nih kan? Makanya sebagian orang tuh bila orang nih mati orang jadi Nabi kita mati rar menuntut ilmu mati syahid kadang berdosa lagi kenapa yo karena nih sudah ada nang kita nih kadang sampai beristighfar misalnya astagfirullah ampuni ya Allah tapi nah bila subuh tulang bila malam ini ada pengajian gurunya tulak juga. Selama kita gawian makanya ya dulu kami dulu bila kamu ampe sekolah nih jasinnya jangan ampe selajur sekolah pulang kadakawa sekolah di sekolahan pesantren kadakawa sekolah nang duduk di bebangku nih udah masjid mana ada pengajian datangi jangan putus kita daripada belajar nih sampai kita mati jangan ampe belajar maksudnya sampai kita mati nih belajar terus niatakan kita ini jadi menuntut ilmu jadi talibul ilmi kenapa ya itulah amalan supaya kita ini ada harus nang memintakan ampun. Nah, ada kita ada tahu pasti ada itu Nabi memadahi itu hadis Nabi itu. Jadi satu amaliyah nang ada orang nang bertugas memintakan ampun walaupun kita kada beristighfar yaitu orang nang menuntut ilmu lawan guru nang mengajar. Nah ini jar Nabi kita nih. Hei manusia. Jadi jar buhan kambing, buhan ayam lain aku kalau nih pian kalau aja. Nah, jakaginya bepandir nih lah. Siapa nang disuruh nih? Buhan pian nang makan nasi nih itu tuh ya. Nah, apa disuruh? Bertaubatlah olehmu kepada Allah, minta ampun. Aku kan ya Nabi bertaubat juga setiap harinya 100 kali. Artinya mungkin Nabi 100 kita nih 1000 seharusnya. Kenapa ya? Karena kita nih banyak benar dosa. Nah, banyak benar dosa. Nabi kan sudah berdosa. Nah, cuma Nabi mau luakan lawan kita supaya aku gen kayak ini apalagi situ ya nang mendak itu tuh. Nah, amun kakanakan benah nya nang berdosa ini kita mulai babila ya. Mulai balik. Nah, jadi umur laki-laki berapa? 15 atau sudah pernah tampi kawin umur 13 tahun cuma awak kenal nah. Mun berarti harap sakanya basah salawar. Nah, paman basah liar nih mah. Oh, jangan mama ikam nih nakai balik sudah. Nah, mulai gitu tuh berdosa. Mun ada nang gawian nang salah tuh kan sembahyang. Makanya mun kita nih mana besi anak misalnya sudah balik nih. Tu mau kada mau tak anu sedikit kita tak rauh apa jurang tuh. Tak ngalih sedikit kenapa ya? Mun nyalainya kekanakan umur 8 tahun. Nah, TV-nya bahapi taruh seharian misalnya. Ayo aja, ya, kalau lihat takannya itu. Apa tuh kalau sembahyang tuh jangan tuh tak dosa itu dia nuakan nyak ada apa itu cuma paling kita suruh ara ya bayang munnya kada mau juga ada apa ya karena ini baru kada berdosa inya kita kada berdosa inya kada berdosa tapi bila sudah nang napa ya mah burit ulun besah ya anu nah abang mah nah haid nih jar mamanya sudah ikam nah kaya balik sudah nih nah mulai ngitu tuh paikat gantung di atas lamari paikat ulun anak mencari paikat juga kok di mana ada nampung ini soalnya anak ada seikung nang ganal dua kali hayat sudah inya nang binian tu nang tagana 10 tahun ya nyar akhirnya 9 kan lah jam jam zuhur subuh aja malam dawai nah sarai sembahyang cuma mulai ini kan wajib sembahyang sudah bila kada sembahyang kan apa bahaya pokoknya wajib cuma sembahyang kan kada boleh kada bila aku datang di masjid kada sembahyangnya masih pukul ingat betul kita datang di masjid udah bebungkanan aja ngantuk orangnya hehehe terpaksa ya sembahyang ayo ha mengantuk daripada berdosanya kan kita nang berdosa kita berdosa juga karena kada menyuruh ah inya berdosa juga nah itu nah mulai ngintu tuh kita dicatat dosa tuh mulai balik makanya orang mun kakanakan tuh belum balik itu ditalakin gak kada kah kada apanya nya selamat jadinya nya kada berdosa
anak-anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun meninggal misalnya ada tuh. Nah, itu nyata sudah. Selamat sudah. Nang kita nang panjang umur nang ini nih nah. Nah ini kita hati-hatikan tuh. Nah, makanya banyaki kita itu berbuat kebaikan nih lah. Istighfar kita dibanyaki. Mun kada kawa istighfar jolan tadi rajin di pengajian gitu aja sudah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yabsutu yadahu billaili liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Nih. Rawahu Muslim. Ujar Nabi kita sesungguhnya Allah ta'ala menghulurkan akan tangannya. Bukan Tuhan tuh betangan kada. Artinya mempersilahkan. Nah, cuma supaya kita paham tuh. Allah Ta'ala mempersilahkan pada waktu malam menghulurkan tangan. Bahasa kita jaka kita cuma kadan lah. Ini istilahnya nih. Ayo gitu. Ayo, siapa hendak minta ampun? Siapa jakanya kita? Cuma jangan dipadahkan Tuhan kayak ini. Kada boleh ya Tuhan tuh kan kada deparu umpamaannya, kada betangan macam-macam. Kayak apa? Pokoknya kayak itu bang sudah. Allah Ta'ala artinya mempersilahkan gitu. Supaya Pak sampai ini pada waktu malam supaya bertaubat oleh orang yang berbuat salah pada siang hari. Ini seharian mulai pagi sampai malam maghrib nih nah. Itu berdosa kita misalnya macam-macam gawe manusia nih. Muli orang lah, dustai orang lah, manjinji talinga bini lah, anak lah diputar talinganya macam-macam ai, lawan kawan lah bakal hibahualan mencilingi orang lah macam-macam. Napa cangang-cangangnya? Kenapa apa ya? Kenapa cangang-cangangnya? Enggak ya nang harat tuh bang sudah. Mau orang apa? Nangka itu aja sarik misalnya pahirian lah macam-macam kita nih semulai nang kita pagi tadi nih aja pian kira-kira jalan tugas nah nih tugas ano online sekolahan kekanakan misalnya apa dosa pian mulai pagi tadi sampai maghrib hitung 10 paling gak ada nang 100 aku mencatat paling gak ada pasti ada sudah mulai bangun guring aku tadi sangkal ya. Lawan siapa sangkal? Lawan biniku tuh nanjar. Udah ditukarakan iwak, undang ditukarakan sudah. Sekalinya aku lihat ada dimasakinya. Aku suruh masak menyahuti ha pulang. Serah aku aja, ulun habis masak terus ya. Wah, jaka ada bini aja malipak dua kali ini sudah nanjar ya. Catat sebuting dosa sudah. Macam-macam aja tadi lah. Mulai bangun guring tuh sampai kita sore tadi nih. Tapi untungnya, ayo ya Tuhan, mulai maghrib nih, pas malam maghrib nih, Allahu Akbar, maghrib tuh sudah, malam ngarannya tuh, ayo, nampaknya nang salah tadi, siang tadi adakan nang tersalah, ayo, sampai kapan ini, sama laman, sampai subuh, Tuhan menjaga, ayo, sampai malam tuh nang kaitu tuh, bukan Tuhan, ayo lah, kan. Ya pokoknya pian bisa aja memahami itu artinya Tuhan mempersilahkan adakan nang salah lalu pian sudah nang napa kesal napaka apa manu urang kah macam-macam main nang dosa lawan Tuhan nih maghrib mandi kita bermandi-mandi bebaju na baharum haruman misalnya duduk kalanggar berdahulu ke masjid berdahulu astagfirullah ya Allah ampuni dosa ya Allah apalagi jar ulama itulah mengingatkan nah aku tadi ini nah. Ya Allah ampuni dosa ulun tadi nang siang tadi itu nang jam 12 tadi itu nah tabawa sampai dengan tur kawan apa ndak ada upada ndak haur ulun nang jadi sampai bakal lahiwan kawan tadi bina bemumuaran tadi nah ya Allah ampuni ya Allah mudahan nah itu jadi bila kita nang minta ampun ni tampung kena coret ya malaikat uji Tuhan coret tuh berdosa lah disawat lah nyajar anu malaikat ini bila kebaikan langsung dicatat tapi bila maksiat tuh ditungguin dahulu pabulik ke dehnya bila sudah seandainya dicatatnya juga coret ya Tuhan coret itu tuh kenapa sih tuh nangalanya tadi lah bisti kepala sudahnya jinnya minta ampun menyesalnya tadi sudah coret ya set wah banyak kayak manusia yang berdosa. Takajud kena orang-orang dalam surga ini nang rajin sembahyang lawan nang rajin berdosa sama-sama dalam surga situ mau surga juga kah makasih tuh nang ngancak nang nakal-nakal segala nang pun orang nang ambil untuk orang kada bayar tuh ikam kalau
Sakila nang urti pisang macam-macam makan dua bepadah tiga. Makan lima bepadah dua yang kala dua buti enggak dibayar misalnya. Iya aku juga. Kenapa ke surga nih? Kada ada lagi dosanya. Ulun minta ampun ulun bayari semalam tu ulun nah celana kumpulakan 100 biji untuk celai ulun ambil pun bayari. Nah kakak itu tuh. Jadi untungnya kita nangin ini ada taubat. Jadi seandainya saban hari berdosa tulah, tapi jangan saban hari nih. Seandainya kita ini ada berdosa setiap hari, tapi kita malam ya Allah ampun dosa ulun ya Allah, tetap ya Tuhan ku ampuni. Nah itu untungnya rahmat Tuhan tuh. Dan Allah Ta'ala menghuraikan akan tangannya pada siang hari pulang nih, supaya bertaubat oleh seorang yang bersalah pada malam hari sampai terbit matahari di sebelah barat. Nah, artinya para kiamat hanya Tuhan ampih. Jadi nang mana nang malam tadi berdosa pulang ini supaya kita jangan putus asa lawan Tuhan tuh. Nang mana nang berdosa malam tadi ya Allah, macam-macam gawean malam nih pulang di rumah ya jual dan anaknya jual mun di luar begawi makin nyai lagi RT lurah makin ada kesalahan-kesalahan tuh pasti sudah ada sudah. Tapi inyanya subuhnya dijagai Tuhan pulang, ayo siapa nang salah malam tadi, siapa nang berdosa malam tadi, ayo sini 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 minta ampun lawan aku ya Tuhan, aku siap ampunnya. Nah sampai kapan nang kayak itu, siang malam Tuhan jagai supaya kita ini selamat di akhirat nih sampai matahari terbit di sebelah barat. Artinya sampai kiamat. Kan beliau sudah matahari nang sebelah barat ini timbulnya di mana nih? Terbitnya kan sebelah timur ya lo ini. Coba lihat di timur mana timur. Situlah timur lah. Nah, sini barat sana. Alhamdulillah berarti itu selama itu tuh cepat-cepat ya kita 60 kita masih ada umur, 60 masih anum, 60 masih hidup lagi nih. Jangan masih akan kayaknya aja lawas juga lagi jar. Kena bila sudah tuh udah aku berdosa sih aja kena jar. Kumpulkan dulu banyak-banyaknya. Kena aku ampih aja jar. Kalau-kalau nih kita kada tahu di umur itu naraiha, kalau mati banyak kayak orang nak itu bocap ha. Kayaknya insya Allah bila sudah 40 tahun, bila sudah ini, bila sudah ini. Sampai wah ini kada datang-datang lagi orangnya lagi. Kada datang-datang lagi kada bertaubat tuh nah. Ada dibukti lagi masih aja gawian nang kada bagus macam-macam. Nah ya itu iblis tadi namanya pimuhana aja iblis muhaikam ini muha orang kada untung muhaikam ini muha orang celaka sudah bila disapuinya tiap hari nang kaitu pian kada melihat kebaikan lagi sudah biar rumah tuh ngene guru aja bila yasinan wadah ulun kena lah timbakakan lagi ulunnya jangan ya, tuh timbak napa nih si jin kawan disuruh sembahyang kayak apa pokoknya pian kisah dosa-dosa kada sembahyang narakan apa kisahkan ya kita kisahkan jadi perlu kita sembahyang ini kewajiban bila kada sembahyang kayaknya kita masuk neraka ini macam-macam jangan ada lagi pian lah tulak pian bebacaannya tulak sakalnya mau unjun jar bah luput jangan menimbak nih ha salah juga di masjid pulang nah kisah-kisah nang dosa-dosa macam-macam orangnya kada ke masjid kayak apa kada ada biar kayak apa aku jadi apa ya, guru sambat hanya aku dari bapak juga kada merasa juga aku jana ya tuh nah disapu iblis muha kita sudah hari raya rame orang nah Allahu akbar Allahu akbar ya sekalinya di rumahan aja berdiam nah orang sembahyang hari raya berdiam mah di rumah makan lontong dulu lagi bini salaman kada apa-apa kada puasa sebulanan libur berdua lagi bini ada jenak kayak itu kan nah bini kada puasa nah lagi ada hari raya kada hari raya tuh bang sudah rumah aja aku. Napa hati ini ada orang begitu senang kayak itu tuh artinya anu benar dah kadang benar hati itu sudah itu dirundap aja sekali itu nyawa buangan rundap macun tikus aja dimakanin lagi kada ada lagi kah kesempatan ya tadi tapi kada kawa bang kita mengarasi orang nabi kita gan leh nabi kita nabi Muhammad yang hendak benar menyuruh nang keluarga si dinang kada mau berislam nih datangi kada aja guna bujal ya bulah paman sidin nih makinnya ya sehari kada tuh bangku sudah ada kawan sampai turun innakala tahdi man ahbabta walakin Allah yadi maya ikam kada kawan beri petunjuk Muhammad taja Tuhan aku nang beri petunjuk ikam pada hi aja tugas ikam menerima kada menerima tuh belakangan yang penting ikam pengajian dulu yang penting ceramah dulu sampaikan kisah surga kisah neraka sampaikan masalah orang menerima tuh urusan aku ya Tuhan nah itu kita
jangan sarik lawan orang nang nanti jar. Ada masih asin yang ini neraka pian kini jar. Bila tatamu tuan guru ni lah melihat orang pindah nang mainan, masuk neraka tahu lah pian tu berataan jar. Ada boleh juga kita nang kaya itu kan kawaihan. Nabi Nuh adalah 950 tahun jadi nabi, umur 50 tahun jadi nabi sampai 1000 tahun umur sidin nih. Dapat anak buah 80 aja. 80 ini 40 laki-laki, 40 binian, 900 tahun bebecaan. Bah mun aku kayak itu pampihan tuh Bang sudah kayak berapa setahun oleh doknya mengulang orang. Assalamualaikum ibu-ibu, ya urangnya kan di DN. 900 tahun kayak itu. Bulik bebecaan pulang dikamihi orang, bulik di dia nu pulang sadiki orang, di urang urang ini dustai nyawa rae mana noh tahun ini amal pa inya teh. Bujuk salah nang sampayakannya ini ya. 900 tahun pian. Mau kada mana kada sabar juga insyaallah. Ya Allah jirin. Jangan sisakan lagi sudah orang kafir di muka bumi. Habisakan aja badataan sudah. Apa kalau dipadehi juga? Nah, ya Tuhan, ya kah? Dua ikam kayak itu sudah. Itu aja sudah. Ulah kapal dah. Ya mulah kapal tuh. Bawa ya anak buah ikam, bawa ikam nang empat. Kuda bawa ikam, saparanakan, ikam besi kucing, bawa macam-macam. Ulahkan. Delawas, ya tadi tuh. Anak sidin kan? Ya Allah, kan anta. Nak, nak, empat aku bah, ikam nak bila dia empat ibuhannya tu nak ikam tinggalam, aku kau gunung kena tinggalam sini, ikam gunung tinggalam, aku gunung sebelah sana kena, karena aku dipadahi, nangis nabi ya Allah, tu anak ulun ya Allah, buat sini saya ikam barang, lain ya Tuhan, anak ikam tu nang maasi, nang kada maasi tu kan lain anak ikam lagi sudah, duh, tinggalam lagi sudah, kan anak tu, nang bini kada pasien ada jua, ya Allah contohnya, nabi siapa ya? Nabi Nuh lah, Nabi Nuh, Nabi Lot, ya Allah, nang bini nang mahuluakan jua nih kan. Nah, jadi ngalih benar gitu. Yang penting kita dahulu suruhi padahi ayo manya, ayo sedang sudah, ayo abahnya, ayo nak ini nih suruhi dulu kita bawai ke pengajian. Munnya kena pian ada aja hidayah tuh turun aja. Mun kada kita waktu hidup menemui, mun kita sudah mati tuh. Ujar ulama bila kita nih lah mau membawa anak cucu kita nih ke majelis ilmu. Amun kita kada sempat menemui kita nih kada sempat menemuinya baik, imbah kita mati itu nya baik kita. Pastinya berubah kita. Amun kada kita nih waktu hidup kan kadang-kadang masya Allah sakit hati kuitan. Assalamualaikum Pak Bu. Anak pian menjuntan pulang nih ya ganti satu pun aja. Masya Allah, tajual puhunior, tajual kabul mengganti anak. Jadi maling kayak apa? Nah, imbah kita sudah meninggal dunia, sekalinya berubahnya ada juga nak itu tuh banyak kayak nak itu juga. Jadi kita jangan sampai putus asa itu aja sudah. Tampulu Allah Taala nih pagi sampai sore, malam sampai subuh. Ayo ayo siapa nak bertobat bertobat. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan sampai kapan? Sampai matahari di sebelah barat. Itu secara umum. Kalau kita secara pribadi masing-masing, Tuhan menutup taubat itu masing-masing kita sampai rakungan roh keluar nih, ingin rakungan sini sudah. Orang garing, assalamualaikum, salam, beimpo sudah. Salah sehat aja Pak Ibian, salah Bu Ibian sitanya. Aku ini banyak dosa, aku ini salah lawan anakku banyak sebenarnya. Lawan abahnya mana, abahnya mana. Tapi sah dua laki bini sudah. Gini bakal lagi garing, nang laki garing, nang bini garing. Misalnya nang kayak itu. Ayo bertaubat, minta maaf, tuna laki pian adai. Tuh, ranjang sebelah sana, garing juga sakanya nang laki. Karena ya wah karena nang sakit hati tadi tuh mang garing kan ke awak. Minta maaf. Padahal ya aku minta maaf lawan laki ulun lah. Ujian nang laki pulang, padahal ya aku minta ulun biniku lah ini macam-macam. Selama masih kau bersuara aja, barilaannya tuh diterima Tuhan. Nah. Minta maafnya diterima Tuhan. Ya Allah, ampun dosa ulun ya Allah. Ulun banyak salah. Kada sembahyang 20 tahun kada sembahyang. Rumah di Higa Langgar misalnya. Rumah di Higa Masjid, rumah di Higa Tuan Guru kada salah lalu. Ya Allah. Nah, selama mau titiknya menangis nang kaya itu tulah diterima Tuhan aja itu. Yakin aja diterima Tuhan aja. Nah, nang ngalih tapi masih kau bersuara lagi. Tapi kalau sudah nang guru, ya anu panglihat ya kan pang abah ulun tuh nah. Mata pina calung sudah. Nah, kada melihat lagi pinandu lah. Ini jenang bini pinandu lah, anu labahnya, ini siapa aja.
Ini anak ikam neng ini. Ini sasindok buati sudah. Ya pai betis dingin sudah. Di mana karohnya tu dah? Nah, ini masih anu nah ini jadi lagi tak. Ya. Nah itu rawan sudah kita sudah. Tiwas lambat ya Tuhan sudah. Nah, mau kadepi nandu. Seberatan separanakan kadepi nandu. Nah, kayak itu tuh. Lalu hanya bertaubat misalnya sudah kaur mata nih. Bapian ulun bisa pang nang kayak itu tuh hari Jumat sehingga tapi jangan ditinggalkan lagi mata nih anu udah biru sudah anu udah putih warna lagi. Nah, tapi anu masih ada lagi. Nah, berilaan pian berataan nih jangan ditinggalkan. Nah, kedua Sabtunya pengumuman orang innalillahi meninggal juga ya. Nah, kayak itu tuh kita tuh sebelum nangka itu tuh kita sudah bertobat lawan Allah Ta'ala sudah kada lagi sudah dan diyakini pulang lah diyakinakan lawan orang nang garing itu bahwasanya Allah memaafi gitu. Jangan bilang orang garingnya bah pian nih biar kayak apa aja minta ampun kada bakal diampuni Tuhan lagi sudah orang beratan sarikan lawan pian nih Pak aja kada los kak dia mati kada ada lagi sudah jangan kita kisahkan kisah orang yang diampuni. Siapa nang kisah diampuni itu ya? Ada kalau nang 99 membunuh orang, kali 99 100 berataan ya diampuni Tuhan juga. Seorang pelacur nang menolongi anjing aja diampuni Tuhan. Apalagi pian nang ini lain pelacur cilai. Pian ini orang biasa cuma gara-gara nang anu jauh orang amuntah itu karaing pian ini. Karaing itu menyembeti orang, kemudian salah-salah. Jangankan anu bintu hanya aja disembetinya. Lawan laki aja bilang nang menguracak terus nang bilang beguris belakang laki. Nah, pian ini insyaallah diampuni Tuhan aja ini. Kadang begentas salah sedikit, kalahi, kadang mentas sedikit, menang maruntau lawan laki misalnya mau bini macam-macam nah. Tapi bilanya sudah garingan nang kayak itu tuh disuruh bertobat aja lagi. Kenapa ya? Tampulu masih Tuhan membuka. Bila sudah roh sampai ke karompungan, nawa lagi. Kan si Fir'aun nih, Fir'aun ini kan tinggalam, sudah sanak mati sudah. Aman tu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman lawan Tuhannya Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun ya. Tapi sudah ilat julur-julur sudah. Ulun beriman nai Tuhan nai lawan pian, ulun beriman nai lawan Tuhannya Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi bersuara sudah kan kok itu lagi sudah. Lambat ya Tuhan sudah. Nawa lagi. Kita habis dah. Nah, jadi banyak kesempatan-kesempatan lagi kita. Tapi jangan sampai kesempatan yang banyak nang kain ini kita makin maulah kita berlambat. Kada ada ubah-ubah di rasa-rasa pecaramin tu nang janggut berapa nang putihnya sudah. Oh, umanya hitungnya kan pang 7 ya nang bini. Jadi aku tuh halah sudahlah. Tahulah rasa-rasa yang untuk hati aja mulai atas ke bawahnya anu mai masih aja. Tu sadang dicatuk lawan nang baterai tak. Ini anak Banum tarus pian itu Tuhan sudah tuna kakanakan wah ya pian tu kai sudah berataan tambahi suruh kakanakan kai anum ya. Yang dia kai pangnya kai anum dihiau kai anum kena mun urang nanu pian ya nang kena olahraga maksudna buka minggu nang ini huban banyak sekali minggu dudi hirang rambut besamir sidin sekalinya. Sangkada akun dia kai tadi itu kada sadar lah. Kada sadar nah berjalan sudah nah. Maka bila orang tua tu jadi nabi jadi ulama apa ya penyakit nang kada ada ubat lagi sudah. Ada lagi ubatnya sudah. Paramek ditaguk ya tu masih haji kepala. Ya pada dok kepala ubat ini aja doktor. Ada mau ambil jodoh aja. Dasarnya ikam tuha tu sudah jar. Esok datang pulang napa talinya ulam minam ngengeng dok aja tanya nanya. Gitu jadi doktor ya orang tuha tu kaya kayak itu aja. Jadi jaka bila sekali lagi nyebut bila orang tua aku tampar dokternya. Napa aku nanya bila berjalan jadi nata anu jadi nanang tak undur-undur. Dasarnya kayak orang tua tu ya tampar oleh taprak oleh nang dokter si kai dokter tadi tu. Napa nampar aku jadi jaka ini orang tua tu kayak ni emang jadi sudah jadi. Dasarnya orang tua ni lali sudah aja. Cuma melipak muha dokter ditamparnya. Artinya napa ya? Itu kalau sudah nangka itu talambat kita sudah. Nah, wahini ya guys sudah. Yang tampulu kayak itu nah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihi. Lillah kalau Allah tuh bacanya itulah.
Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Kana rahilatuhu bi adifalatin pan palatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika iz huwa bihan qa'imatun indahu fa akhadha bi hutamiha summa qala min syiddatil farhi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farhi. Ini ujar Nabi nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala lebih bersangatan gembira dengan taubat hambanya yang bertaubat kepadanya daripada salah seorang kamu yang berkendaraan di tanah yang luas, kemudian hilang kendaraannya. Sedangkan di sana ada makanan, minuman, segala-gala barang lah di situ. Penting sekali hilang. Jika kita telah bermobil nih, pickup situ macam-macam pun anak situ juga, dompet situ juga, anak di kendaraan enggak usah, nih kendaraan jagannya lah, makanan di situ juga, sekali kita beraba istirahat hilang, kendaraan tadi hilang, maka di situ dompet, KTP, STNK segalanya macam-macam situ, peralatan kunci kendaraan, kunci bank, ATM macam-macam situ peralatan hilang, kita beraba istirahat urai, sekali kita bangun, lah mana nih, ada yang melanu, cari-cari kendaraan. Sampai seharian mencari ini Nabi maumpamakan senangnya Allah nih lawan orang nang bataubat kayak apa. Jadi seandainya nih Nabi kita nih berbandingan ikam tuh kehilangan barang, situ ada makanan, ada minuman, ada perbekalan macam-macam, kendaraannya hilang, maka itu bang satu-satunya harta kita sudah. Cari bulak balik takunakan ka orang, takunakan lawan nah Habib Syanu, Guru Syanu, kada hilang intinya berataan. Akhirnya napa? Berubah lagi sudah. Maka jauh lagi perjalanannya. Ya Allah, hilang. Ya ampun, kukana kawa. Habis dah, hidupku sini mah sudah. Pasrah aja lagi sudah. Berubah lagi di bawah pohon tadi Nabi kita nih. Berubah, taguring. Sekali bangun, ada kuda kita nih, kendaraan kita nih ada. Lengkap lawan barang-barangnya pula. Kada kurang sedikit pun. Kayak apa senangnya kita? Sampai-sampai ya Nabi tasalah sambat si Din. Nah, patah salah sambatnya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhan ikam. Ya Allah, makasih ya Allah, aku Tuhan pian-pian hambaku. Ya, terbalik itu nyambat. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking terima kasih lah Tuhan nih. Kan kita kadang-kadang munang sujud syukur, ya Allah munang kita nih lah, tuhuk mencaman anak urangan kemana-mana sudah. Sakainya sudah pian berabah-abah. Ada yang pun pian di mana? Astagfirullah, masya Allah, umat kita sambat jaka ada duit tu, siapa tadi dapat tadi sehibak kantong kita beriakan duit tadi itu, karena kita itu kehidupan kita, nyala. Nah, sampai-sampai jisiden saking gembiranya, nang kehilangan tadi itu imbah dapat nih, sampai tak salah sambat, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Hah, jadi Tuhan, masya Allah, kada apa-apa ikam tuh. Artinya aku maklumi haji kam tak salah sambat tuh. Kenapa yuk? Kam kasa senangan dapat kendaraan. Semuanya isinya di situ lengkap padataan. Nah, kayak apa senangnya kita tuh? Lawan nang waktu itu tuh. Aku, ya Tuhan, lebih lagi daripada itu. Aku lebih senang dengan taubatnya hambaku kepadaku daripada ikam nang kesenangan tadi itu. Urang nih lawas kada datang. 40 tahun kada suah kalanggar. Oh, betatu awak, hibak awak macam-macam. Pokoknya preman do bang sudah kaya nang kisah membunuh 99 tadi itu. Tiba-tiba mendengar pengajian apakah? Atau napa ngarannya digipak sepeda motor kah patah betis. Mbak itu lalu singgah di pengajian sadang sudah bertaubat di orang dilanggar kita pangkin ini. Ayo tampulo ini sakanya menangis. Sidin tadi nang preman nang tadi itu nah nang ngajak berbuat kesalahan orang sekampungan muar pada taan bilang anak sembahyang hajat mudah-mudahan mati aja sudah sidin itu sudah. Artinya bilanya ada datang ke kampung hati-hati kunci kendaraan lah tuh datang pulang sidinnya. Bah nang bini aja bilang kada tapi hendak lagi cuma bila bule ke rumah dijemputnya dipaksanya misalnya bentir bang awak sudah. Makanya maksiat benar ini orang negawian sekalinya. Imbah orang nang bulan puasa misalnya ini kisahnya nih kayaknya ada tarawih di belakang imam
As-salata jami'ah, nyalawat ha pulang. Nyalawat as-salata jami'ah, as-salata li tarawih rahimakumullah. Ya, fadla minallahi manikmah. Ya orang wa nikmah, manikmah salah juga. Ya imam, wah, hati-hati sandal ku aja. Ini maling ini di belakang nih. Orang tuntung sembahyangan, sakanya menangis, ya Allah. Ampuni dosa ya Allah, salah yang malam lebih ampih sudah kada lagi sudah nangaran nang bibinya nang diperkosa tuh sudah kebanyakan sudah nangaran maksiat sudah macam-macam sudah nang orang kemalingan ini aku juga ya Allah ampunnya aku juga dosanya ya Allah minta ampun ampun ini dosa bujurnya betaubat jakanya Tuhan tuh nang kayak kita masya Allah lawasnya jadi dagap tuh bangjak kita manusia masya Allah lawasnya ikam kada datangnya Tuhan sudah senangnya nih hamba nih lawas kada datang tapi sah lawas. Kan kita ini kan orang Islam nih. Mulai lagi halus kita nih bang rajak mendangar tiba-tiba ampi sembahyang. Tiba-tiba kan sudah datang lagi. Sekali umur 50 tahun datang. Kayak apa? Kuitan nih masya Allah wasnya. Senang benar tuh. Senangnya Allah Ta'ala itu maksudnya apa ya? Artinya seandainya orang nang bertaubat tuh mati. Inya imbahan nang bertaubat nih lah. Nang dosanya banyak nih. Langsung habis surga berdasarnya sudah. Kan? Saking Tuhan senangnya nih kembali hambaku nih seikung tabulik kan? Apalagi banyak kita kaum membulik akan gara-gara kita nih orang tabulik berataan bertaubat salanggaran misalnya sama si Gitan masya Allah ya Tuhan hambaku berataan itu karena Tuhan tuh kada hakun menyiksa kita nih kada manusia nih kada jatah neraka kada jatah neraka tuh iblis saja. Nah sakanya babulik, nah betato tadi ampe tunggu dikitan membuangi sembahyang aja masih. Nah yang penting ayo sembahyang dulu. Kadang-kadang pian ada orang guru aja kayak apa tato masih ada pang lagi aja. Ujar tuan guru nang di lain tuh aja anu buangi dulu nya sembahyang. Kada sah ikam sembahyangnya. Ya aku mun ulun patuakan kayak itu tuh kada sembahyangnya. Kaya disembahyangnya. Ayo sembahyang aja pian dulu. Kayak apa nih? Ayo aja sembahyang dulu. Berusaha kena mau ada duit, rezeki ada kena. Kamu buang nih gurih 8 juta buang ini. Memang mulah larang membuangi larang juga. Lagi bungol yang lah kan sakit tuh buang itu. Kayak apa sembahyang ada ulun aja. Ya sembahyang aja bodoh pian. Sembahyang 4 juta. Ya, no. Jadi kita mau kayak itu tuh jangan disuruh. Kayaknya dulu pian kada sah aja. Pasnya kada sembahyang lagi, matinya. Ada papa gitu. Nah, marah sudah sembahyang aja. Nah, jadi Tuhan lebih senang daripada kita nih senangnya karena barang kita tetamu ada orang nang preman bertobat ya Allah maling ampih jadi perampok ampih jadi perampok kemudian nama sin ampihan sudah misalnya masya Allah disentuh senang benar aku dibanding lawan ikam nang kadapat barang tadi itu aku senang aku lagi gitu. Kenapa? Karena orang ini berharga satu manusia inilah berharga benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala makanya dia Nabi membunuh satu orang manusia itu sama membunuh seluruh manusia. Kenapa ya? Berharga kita nih. Ya Nabi kita ikam lawan Ka'bah, lawan manusia harganya larang manusia daripada Ka'bah tuh. Kalau misalnya nang banyak gara-gara rokok ya terus cocok orang kada berharga juga aja. Nah, jangan kenapa ya? Manusia ini larang harganya kita. Jadi jangan sampai kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat ternyata kita kada ada sedikit-sedikit hakun umpat. Pengajian kada, belajaran kada, sembahyang kada, bahkan masih berisi prinsip serah kuai. Aku juga ampun, kada jadi sakubura kita, kada jadi ini. Sudah, ya takkan lagi bila kayak itu tuh sudah. Celaka ujungnya kayak itu aja sudah. Nah, jadi kemudian sambungannya dan sabda Nabi SAW. At-ta'ibu minadzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi. Artinya apa ya? Bila orang tuh bertaubat sudah bujur-bujur, jangan lagi kita sambati orang tuh. Jangan lagi kita nah aja bakas anu terjatuh aja bahari ini itu bahari ini jangan lagi sambati. Nyampe sudah. Nah, itu maksudnya. Kayaknya kita jelaskan insyaallah di minggu akan datang insyaallah. Sambungannya minggu kini insya Allah sekali lagi kita mudah-mudahan ada barakah bermanfaat ilmu diberkahi Allah Ta'ala panjang umur sehat walafiat dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barataan selamat dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin al-fatihah.